Macet anu karandapan di kota Bandung bakal ngegejet investa investasi salah sahijina di nawidang properti. Salah sahiji BUMN anu bergerak di nawidang konstruksi sur manajemen miharep. Pemerintah kota provinsi TPK Puster sagancang nangawangun jalan tol jero kota. macet di kota Bandung utamana di Bandung Tebeh Wetan. sangkan binis properti di etalalawak lewih kencah. Tumuhna bisnis jeng investasi di Nawidang properti di Kota Bandung Kawilang Nyugemaken. Dumasar karena data salah saji BUMN anu bergerak di Nawidang konstruksi jeng manajemen. Tapi kaya mehti 25 imah anu kakarang ngadeg di lelewak Bandung tebeh wetan payu di Parsen. Tapi direktur utama salah saji BUMN Nyindekeun, kiwari master plan Bandung wetan tacandi kokolaken kalawan HD. Menangkat pi pikenungkulan macet di etara lewak di Rina Miharap, Pemerintah Pusir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jeng Pemerintah Kota Bandung, Ngawangun Tol Kota Bandung Anu Koneksi Jeng Tol Padalunyi, pihak Nage Sayaga Ngarojong Etara Rancang. Nah makanya kali konsepnya adalah kita membuat pusat-pusat ekonomi baru. Tentu macet di Bandung Timur itu berbeda dengan macetnya di pusat kota ataupun di Bandung Utara. Nah ini masih lebih eh, rileks. Namun demikian, kalau kita lihat semestinya pemerintah, eh, pemerintah pusat maupun provinsi dan kota, nah kedepannya kalau kita lihat memang harus membangun akses akses eh, aksesibilitas yang lain. Dirina yakin jero 2 tepi katilu tahun nu bakal datang desain penataan kota Bandung utamana di Bandung Wetan bakal lebih HD. Sokomo mangsa jaga Bandung mengerupak Bandung Wetan. Budi Hartati Bandung TV.